ثم اورد رحمه الله تعالى حديث ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اذا طبخت مرقه فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك راه مسلم وفي روايه له عن ابي ذر قال ان خليلي صلى الله عليه وسلم اوصاني اذا طبخت مرقا فاكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف وهذا فيه وصية من نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام بالتهادي بين الجيران لما يورثه هذا التهادي من محبة ولما يحققه من زيادة المودة والألفة ولا يكون هذا التهادي او ارسال شيء من الطعام او الايدام او الفاكهه او الخضره او غير ذلك مختصا بالجار الفقير نظرا لفقره وحاجته وانما يرسل حتى وان كان الجار غنيا نوعا من التهادي الذي يورث المحبه وما من شك ان الجار يقع مثل هذا في نفسه موقعا عندما يحس بعنايتك به ورعايتك له واهتمامك بمكانته وبحقه وتقديمك له شيء من طعامك ليشارك فيه فلا شك ان هذا كله مما يقوي الالفه والمحبه بين الجيران وايضا هنا ينبغي التنبه لما دل عليه الحديث من عدم احتقار اي شيء من افعال الخير حتى وان قلت فانها كلها تدخل في باب المعروف وان كان شيئا قليلا يعني قليل من الايدام او شيء مثلا من الخبز مثلا او شيء من الفاكهه او الخضره او غير ذلك من او ما يصنعه الانسان مثلا من طعام في في بيته او او شيء من الحلوى او غير ذلك فيرسل منه جزءا لجاره لا يحقرن من المعروف شيئا واذا تاملت احيانا تكون انت في كفايه وجيرانك ايضا في كفايه لكن هذا التهادي يحقق امرا اخر وهو المحبه والألفه وقوة الترابط والتواصل بين الجيران، وإذا مثلا وصل رب الأسرة إلى البيت ثم وجد طعاما ومضافا إلى طعام البيت وقيل هذا من فلان قال جزاه الله خيرا وأثنى عليه بين أولاده فنشأت في البيت وبين الأولاد وبين اهل البيت عموما محبه لهذا الجار وللجار الاخر الذين يتواصلون مع جيرانهم ويتهادون بينهم فلا شك ان هذا يحقق ايها الاخوه المستمعون الكرام خيرا عظيما وكبيرا بين الجيران وهذا كله من كمال هدي نبينا عليه الصلاه والسلام فيما يحقق القوه ويمتن الصله baina al-jiran. Para pendengar yang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang berikutnya, hadis yang kedua dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu pernah berkata kepada beliau, "Ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa ma'aha." Wahai Abu Dzar, jika engkau memasak daging, ya, maka perbanyaklah kuahnya. Ya, wa ahad jiranak dan perhatikan atau berikan kepada tetangga tetanggamu. Hadis ini hadis yang sahih yang oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain dari Abu Dzar radhiyallahu dia berkata, "Inna khalili alaihi wasallam sungguhnya kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi wasiat kepadaku. Idza tabakhta maraqan fa ma'aha. Jika engkau masak daging, entah daging sapi atau daging kambing atau daging ayam, maka perbanyaklah kuahnya ahla Kemudian lihatlah keluarga yang ada di sekitar tetangga-tetanggamu. Faasibhum minha bim Maka berikanlah sebagiannya kepada mereka, kepada tetangga-tetanggamu tersebut. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis ini ada wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mulia, agar kita saling memberikan hadiah antara kita dengan tetangga kita. Karena tatkala seorang memberikan hadiah kepada tetangganya, maka hal ini akan menumbuhkan kecintaan, persahabatan yang lebih erat antara dia dengan tetangganya, bahkan akan menambah kasih sayang, ya, dan kedekatan antara seorang dengan tetangganya. Dan ingatlah bahwasanya, ya, pemberian hadiah bukan hanya dikhususkan kepada tetangga yang miskin, ya, tidak mesti kita hanya berikan hadiah pemberian kepada tetangga yang miskin tidak, ya. bahkan. Meskipun hanya sedikit yang kita berikan kepada tetangga kita dan tetangga kita bukan miskin tetangga orang kaya misalnya, ini pun bisa menumbuhkan rasa cinta kepada tetangga kita. Ya. Meskipun tetangga kita adalah orang yang, yang kaya, intinya kita berus berusaha memberikan hadiah ya berupa makanan atau kue kepada tetangga kita dengan suatu bentuk hadiah yang bisa menambahkan rasa cinta antara kita dengan dia, kedekatan antara kita dengan dengan dia. Tentunya tatkala tetangga kita mendapatkan hadiah dari kita, maka hal ini akan mengena dalam hatinya. Ya, dia akan tahu bahwasanya kita ini cinta kepada dia. Kita ini perhatian terhadap dia. Kita ini ingin ee, membuat dia ikut serta dalam kesenangan yang kita rasakan. Kalau kita buat kue, setiap kali kita makan kue, kita ingin dia juga ingin makan kue. Tentunya hal ini mempengaruhi hatinya. Oleh karenanya yang perlu diperhatikan dalam hadis ini Beri perhatian kepada kita agar kita tidak meremehkan hadiah apapun. Meskipun hadiah yang diberikan adalah hadiah yang sangat sederhana. Baik kuah ya atau dengan sedikit daging ya. Rasulullah SAW telah mengatakan lah nominal Janganlah engkau ya meremehkan kebaikan meskipun sedikit. Jangan diremehkan. Ya. Apapun yang kita miliki di rumah kalau kita bisa berikan kepada tangga itu baik entah ada mungkin makanan, atau daging, atau kuah daging, atau misalnya roti atau kue. Ya, kita berikan sebagiannya kepada tetangga kita, dan jangan kita meremehkan hadiah tersebut. Bisa jadi engkau dalam kondisi berkecukupan. Demikian juga, tetangga-tanggamu juga dalam keadaan berkecukupan. Akan tetapi, dengan hadiah yang kau berikan kepada tetangga-tetanggamu tersebut akan memperkuat hubungan dan kedekatan antara engkau dengan tetangga-tetanggamu. Contohnya misalnya, tetangga kita ya, baru tiba dari kerja misalnya pulang ke rumah, kemudian dia mendapati ada makanan hadiah dari, dari kita misalnya, ya maka tentunya dia akan senang tatkala melihat akan bertanya, dari mana makanan ini akan dikabarkan kepada dia, bahwasanya makanan tersebut datang dari kita, ya orang ini tentunya akan gembira, kemudian dia pun mungkin memuji kita kemudian ataupun dia kemudian mendoakan kita dan ini didengar oleh anak-anaknya ya ini menunjukkan eh, dia menanamkan kepada anak-anaknya untuk cinta kepada kita oleh karenanya ini sangat jelas bahwasanya saling menghadiahkan di antara tetangga akan menumbuhkan rasa cinta dan kedekatan di antara eh, para tetangga dan ini akan menumbuhkan kebaikan yang yang banyak. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya hadis ini menunjukkan akan sempurnanya petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahkan dalam masalah saling menghadiahkan di antara tetangga.